Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dekat jembatan Ilung. Ini ada yang jual durian montong, montong lokal ya. Nah, besar-besar, paling besar tadi berapa paman? 7 kilo. 7 kilo. Nah, kita beli yang 2,5 kilo aja ya, soalnya nggak ada yang makan. Mantap. Nah, ini 3 kilo juga. Nah, ini 3 kilo yang di depan. Nah, ini 2,5 kilo, ini 3 kiloan juga. Nah, ini sisa 3 kiloan. 150.000. 1 kilonya 50.000. Berapa hari ini paman matang? Ini 2 malam aja. 2 malam ya. Masakan sudah, Han. Hanya tua bujur, Bang. Selamat pagi. Jadi, kemarin atau 4 hari yang lalu saya beli durian montong lokal ini di dekat jembatannya Ilung. Nah, informasinya berasal dari Tabalong juga ya. Nah, ini saya sempat lupa kemarin durian ini apakah matang apa enggak. Ternyata tadi malam saya cek sudah mulai harum ya. Ini 4 hari coy dari informasinya petikan kemarin. Aromanya sih sudah mulai keluar, tapi minim banget ya. Saya kurang tahu apakah ini bagus apa enggak. Ini kemarin kita beli harganya 100.000, beratnya 2,5 kilo ya. Informasi yang jual kemarin itu per kilonya 50.000. Tapi karena dikasih bonus informasinya. Zong, coy, zong. Nah, ini isinya. Aduh. Nah, kita buka yang berikutnya. Ini dia isinya, coy. Durian montong lokal. Pesonanya montong ini kan sebenarnya sudah mulai tergerus baik oleh produk dari Malaysia yaitu musangking ataupun duri hitam ataupun dari negeri kita sendiri yaitu bawor, super tembaga ataupun namlung ataupun durian-durian lokal yang lainnya. Memang sudah mulai bergeser peminatnya sekarang untuk montong, tapi memang masih ada. Biasanya kalau orang mencari durian dengan daging tebal, pilihannya itu montong karena biasanya cukup banyak montong di sini dijual, terutama dari Parikimotong dari Sulawesi. Mungkin bisa dibilang tidak banyak isinya. Coba kita buka yang lain. Ini bukanya ini cukup mudah ya. Oh, ada. Zong juga coy. 3 juring zong. Ada satu lagi. Isinya berarti cuma 2 besar-besar seperti ini. 3 juring kosong, 2 juring isinya 1 ponge atau 1 ulas. Gak apa-apa, yang jelas ukurannya cukup besar. Ya ini masih mendingan lah daripada kita sebelumnya beli namlung 500.000 isinya cuma 1 ulas. Ya udah, meskipun tidak begitu wangi, kita akan tes montong lokal ya dari Tabalong yang dijual kemarin di pasar atau dekat jembatan Ilung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tebel banget coy. Nah. Kita pinggirkan dulu. Nah, coy. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini pas sudah. Pas ini coy. Ini teksturnya agak kering ya yang di pinggir-pinggir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas sih cukup manis. Anjir, dagingnya tebal ya. Bakalan puas sih kalau makan ini coy. Soalnya isinya besar banget. Dagingnya juga kan masih cukup lembut coy. Enak sih.
Gak ada pahit-pahitnya ya. Enak sih kalau menurut saya. Meskipun mungkin personalnya sudah mulai turun, tapi peminat montong ini masih tetap ada. Banyak orang mulai meninggalkan montong karena mungkin perawatannya ya, dan mungkin cukup rentan sama penyakit-penyakit tanaman. Kenyang coy makan kayak gini. Kita coba ukur bridge-nya. .5 cukup manis sih kalau menurut saya montong ini, meskipun mungkin jauh di bawah mungkin beberapa durian lokal ataupun kelas-kelas durian hybrid Kalimantan ya. Cukup lezat lah kita menikmati durian montong di pagi hari ini, meskipun isinya itu cuma 2 ulas. Ini aja belum habis-habis coy. Nah ini bijinya seperti ini ya, gepeng tapi panjang karena dagingnya cukup banyak. Masih ada satu lagi, satu ulas lagi. Ya cukup enak, cukup berkesan. Tidak rugi kita beli dengan harga 100.000 lah ya. Oke, mungkin itu aja sih informasi di pagi hari ini. Durian montong lokal dari Tabalong cukup enak, cukup lezat kita nikmati nih pagi hari ini sebelum kita sarapan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.